PDIP Sumatera Utara Minggu sore melaksanakan rapat kerja daerah khusus di Kota Medan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Hasto menanggapi rencana pertemuan antara Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan semangat persahabatan untuk membangun bangsa. Kerjasama antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin sejak lama dan tidak ada persoalan antara Megawati dengan Prabowo yang sebelumnya pernah berpasangan di Pilpres 2009. Keputusan pertemuan ini merupakan kewenangan strategis dari Megawati. Itu satu hal yang sangat baik, karena tidak ada persoalan antara Ibu dan Pak Prabowo. Bahkan di dalam kerjasama pemilu presiden tahun 2009, ada kesesuaian platform misalnya keperbiaan kepada petani, dalam membangun kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan energi, ada banyak kesesuaian. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan rakyat, kemakmuran rakyat, semua harus bekerja sama. Tetapi demokrasi, ya apapun bentuknya, itu juga tetap memerlukan adanya suatu penyeimbang. Demokrasi juga memerlukan kritik, sama PD Perjuangan juga memerlukan kritik. Tapi kepentingan bangsa dan negara akan dikedepankan oleh PDIP. Kita ke